Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, tiap sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat syarat makna dan tuntunan agung. Di antaranya, gaya hidup Rasulullah adalah pola tidur yang ternyata menurut sejumlah penelitian ilmiah mempunyai dampak dan manfaat kesehatan yang sangat besar. Pola tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya cepat tidur dan cepat bangun. Beliau tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam kedua. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan bersiwak, lalu berwudu dan salat sampai waktu yang diizinkan Allah. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan, namun tidak pula menahan diri untuk tidur sekedar yang dibutuhkan. Penelitian Daniel F. Kripke, ahli psikiatri dari Universitas California, menarik untuk diungkapkan. Penelitian yang dilakukan di Jepang dan AS selama 6 tahun dengan responden berusia 30 sampai 120 tahun mengatakan bahwa orang yang biasa tidur 8 jam sehari memiliki risiko kematian yang lebih cepat. Sangat berlawanan dengan mereka yang biasa tidur 6 sampai 7 jam sehari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidur selepas Isya untuk kemudian bangun malam. Jadi beliau tidur tidak lebih dari 8 jam. Cara tidurnya pun syarat makna. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Metode Pengobatan Nabi mengungkapkan bahwa Rasul tidur dengan memiringkan tubuh ke arah kanan sambil berzikir kepada Allah hingga matanya terasa berat. Terkadang beliau memiringkan badannya ke sebelah kiri sebentar untuk kemudian kembali ke sebelah kanan. Tidur seperti ini merupakan tidur paling efisien. Pada saat itu makanan biasa berada dalam posisi yang pas dengan lambung sehingga dapat mengendap secara proporsional. Lalu beralih ke sebelah kiri sebentar agar proses pencernaan makanan lebih cepat karena lambung mengarah ke liver. Baru kemudian berbalik lagi ke sebelah kanan hingga akhir tidur agar makanan lebih cepat tersuplai dari lambung. Hikmah lainnya, tidur dengan miring ke kanan menyebabkan beliau lebih mudah bangun untuk sholat malam. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.